Hai, kali ini aku mau share facial wash dengan harga murah meriah namun tetap memiliki kualitas yang bagus. Yap, ini adalah produk dari Wardah Series Hydra Rose Gel to Foam Cleanser yang memiliki bahan-bahan sebagai berikut. Packagingnya yang sangat cantik berbentuk tube berwarna pink pastel dan sedikit glossy bikin kelihatan makin mewah. Tube-nya yang elastis gampang banget ngeluarin isinya, jadi effortless banget deh kalau isinya tinggal sedikit. Ukuran dari foam cleanser ini adalah 100ml dengan harganya yang di bawah Rp50.000 aja. Ya, sekitaran Rp25-30.000 aja deh. Jadi, kalau mau repurchase, nggak usah mikir-mikir lagi deh. Apa sih klaim dari Facial Wash Hydra Rose ini? Yap, teksturnya yang gel ini dan menghasilkan busa yang minim, klaimnya mampu membersihkan debu, minyak, kotoran, dan sisa makeup tanpa membuat kulit makin kering setelah dibilas. Apalagi di packagingnya ada keterangan 72 hours hydrating, tapi menurutku ya nggak sampai selama itu sih. Kandungan dari facial wash ini adalah adanya rose oil, glycerin, dan vitamin E yang menjaga kelembapan kulit. Dan sabun ini memiliki pH yang rendah loh, sehingga membuat kulit terhindar dari iritasi. Kandungan lainnya ada SLS atau sodium lauryl sulfate dan coca midoprofil betaine sebagai bahan surfaktannya. Lalu ada kandungan fragrance yang bikin wangi-wangi mawar gitu, tapi menurutku nggak terlalu menyengat kok. Dan tenang aja, produk ini paraben free dan alkohol free. Tapi buat yang alergi atau sensitif sama SLS dan fragrance-nya, tetap hati-hati ya. Cara pemakaian dari facial wash ini gampang banget, yaitu tuang secukupnya ke telapak tangan, lalu usapkan ke wajah yang sudah dibasahi air sebelumnya. Lalu ratakan dan gosok dengan memijat perlahan di area wajah. Cleanser ini juga nggak bikin perih di mata. Nah, setelah itu bilas dengan air sampai bersih. Setelah dibilas ini tuh muka jadi lembab gitu, nggak kerasa kering ketarik. Terus untuk efek membersihkannya agar lebih maksimal, sebelum kalian pakai facial wash ini, kalian bersihkan dulu muka kalian pakai milk cleanser atau micellar water sebelumnya. Oh iya, sabun muka ini cocok untuk semua jenis kulit dan hipoalergenik. Tipe kulitku ini adalah tipe kulit yang kering, jadi cocok banget pakai ini. So far, setelah aku pakai ini kurang lebih semingguan, cocok-cocok aja sih, nggak bikin breakout atau alergi. Kalian udah pernah coba atau baru mau coba nih? Saranku, setelah pakai facial wash ini, jangan lupa pakai moisturizer lagi ya, karena sabun muka aja nggak cukup buat ngelembapin wajah. Produk ini bisa kalian dapat di marketplace favorit kalian atau supermarket dan minimarket terdekat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye!